Saya jemput pembahas terakhir hari ini yang berhormat Permatang Poh dengan izin up to 2:15 ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya, Permatang Poh, untuk turut serta dalam perbahasan belanjawan 2021. InsyaAllah kita doakan menjelang tahun depan vaksin akan sampai ke Malaysia. Namun dengan izin memetik kata-kata Dr. Tedros Ghebreyesus, there is no vaccine for poverty, hunger, climate change and inequality. Justru langkah-langkah yang kita ambil sama ada dalam belanjawan, undang-undang, kawal selia dan program di lapangan sekiranya tepat dan memadai, mampu untuk bantu masalah sosioekonomi rakyat, jurang miskin kaya dan kelangsungan sistem pendidikan. Kalau tidak, tersasarlah rakyat dan negara, maka amanahnya amat besar. Kita perlu pastikan Malaysia kalis cabaran masa depan. Pertama, Tuan Yang di-Pertua, dari segi melindungi generasi COVID-19, menjelang tahun depan, seramai 208,131 kohort pertama. Pelajar tahun 1 bakal alami masalah buta huruf. Bebanan ekonomi yang menekan tidak memungkinkan ibu dan ayah nak mengajar anak-anak. Sudahlah bilangan anak-anak yang berkongsi peranti yang sama begitu ramai. Itu pun kalau dapat akses internet, tambahan lebih hampir 40% pelajar langsung tidak punyai kelengkapan digital di rumah. Persoalan saya kepada Menteri Pendidikan, bagaimanakah kementerian memaksimalkan rangkaian capaian delima dan berapakah jumlah capaian setakat ini setelah kegagalan Bestarinet di bawah yang amat berhormat Paguh satu ketika dahulu, dan bilakah kementerian bakal mengumumkan sesi persekolahan baru yang terjamin pembukaannya menerusi penjarakan sosial yang diterima pakai. Kedua, perihal jaringan keselamatan sosial. Menjelang 2021 juga, Tuan Speaker, apakah jaminan peluang pekerjaan bagi anak muda? Saya rujuk laporan tinjauan ekonomi kerajaan sendiri, beri definisi kepada apa itu jaringan keselamatan sosial. Analogi yang diberi adalah seorang pejalan kaki atas wayar tali tinggi. Pejalan kaki akan dilindungi oleh jaring keselamatan sekiranya terjatuh. Dan lepas berlakunya pandemik, di bawah wayar ini bukan sahaja lantai bersimen, ada jerung, ada bara api yang menanti. Rakyat yang dipukul oleh ombak virus, ditimpa pula ombak krisis ekonomi dan krisis kesihatan, meninggalkan semuanya jauh lebih teruk, khususnya golongan rentan daripada sebelumnya. Saya rujuk golongan yang tergolong dalam gig economy, 459,000 didaftar dengan MDEC, walaupun jumlah sebenar dianggar lebih tinggi kerana menjelang tahun ini tambahan 300,000 graduan baru. Dan mereka juga mungkin mempertimbangkan menglibatkan diri dalam sektor gig. Malangnya, kenapa mereka pertimbangkan nak libatkan diri dalam sektor gig? Kerana sehingga Disember 2019, hanya 5% ruang pekerjaan baru untuk tenaga mahir diwujudkan daripada sejumlah 62,400 kekosongan pekerjaan. Jelas kita perlukan jaringan keselamatan sosial. Saya rujuk daripada Aisaraan di bawah KWSP, hanya lebih kurang 94% didaftarkan. Timbalan Menteri ada buat lawatan. Ya. Ada juga lebih kurang di bawah penjana gig, 7% daripada 400,000 pekerja gig yang berdaftar dengan Perkeso. Kesimpulannya, sebagaimana disimpulkan oleh kajian The Centre, skim perlindungan sosial harus dijadikan mandatory ataupun automatic. Mungkin dilaksana menerusi caruman harian atau mingguan, lebih sesuai dengan pemegang taruh. Perlu ada penglibatan dan perbincangan yang lanjut. Ya. Tapi dari segi jangka masa panjang, kerajaan harus menangani masalah ketidakpadanan pendidikan. Jadi langkah pertama, sama ada mengurusi integrasi data dengan penerima bantuan sara hidup. Ini saranan Hazanah Research Institute. Tapi peranan kerajaan apa?
menabung untuk rakyat, bukan sekadar mengharap rakyat menggunakan duit tanggungan, duit tabungan kerana keterdesakan ekonomi. Their savings, dengan izin, while rightly theirs, should be used as a last resort. Dah lebih 70% pencarum KWSP yang mengeluarkan simpanan bawah ILS tadi. Jadi kita kena pastikan ya, tabungan rakyat ini dijaga untuk masa depan. Sama ada undang-undang bagi mengawal selia syarikat gig yang sudah established, punya keuntungan yang lumayan, perlu diperkenalkan. Majikan perlu bertanggungjawab jaga kebajikan pekerjanya. Langkah kedua, Tuan Yang Dipertua, adalah upskilling. Saya rujuk kepada laporan The Center juga, disebut ya, daripada survey mereka, survey buruh lebih kurang 86%, semuanya bukan graduan bagi tahun 2019. Masalahnya kita belanja RM19 bilion untuk upskilling, merentasi kementerian dan agensi. Tapi jawab mereka, mereka tak temui latihan yang sepadan. Dan mereka juga memerlukan mentor yang tidak diberikan dengan mudah menerusi apa yang diberikan dan ditawarkan oleh kerajaan. Maka option lain juga yang saya fikir Kementerian Kewangan harus ambil kira dengan serius, mendaftar mereka yang berumur 16 tahun ke atas secara automatik memberikan nombor jaminan sosial. Kesimpulannya, ramai ahli parlimen, pembangkang juga bersama kerajaan bersetuju dengan penambahan jumlah belanjawan untuk membantu rakyat menangani cabaran ekonomi, termasuklah peningkatan had siling hutang, bersyarat untuk COVID bukan untuk politik. Kita dah cadang, janganlah hanya tumpukan kepada pork barreling projects ya, dengan izin boleh dikurangkan kerana construction sector pun tidak membantu rakyat dalam kala mereka memerlukan cash on hand. Jadi pada saya penting untuk Menteri Kewangan memikirkan cara bagaimana menambah subsidi upah, program pemberian tunai juga untuk maksud caruman. Datuk Yang Dipertua, saya pergi kepada isu seterusnya di bawah Kementerian Wanita. Harus jadi Kementerian Barisan Hadapan. Ya. Sejak 2018, mantan Menteri melancarkan AISURI tertumpu kepada pewujudan jaringan sosial keselamatan untuk wanita. Terkini, Kementerian Wanita daripada 500,000 penerima, tanggungan bertambah 1.5 juta selepas paras garis kemiskinan dikemaskinikan. Maka, memandangkan kementerian bertambah tanggungan, kes yang diselenggara pegawai JKM juga bakal bertambah. Di Permatang Pauh contohnya, kalau ada kes berkait dengan warga emas, dengan mangsa strok, kemalangan, yang memerlukan bantuan, who do we call? You call JKM. Jadi atas dasar itu, Akta Profesional Kerja Sosial penting untuk kementerian bawakan. Kenapa ditunda? Termasuklah Akta Gangguan Seksual. Kenapa? Kerana urusan daruriat ya, melibatkan nyawa, rumah tangga. Tuan Speaker, kita dah sampai pecah rekod. 159,000 panggilan melalui talian kasih. Tapi Kementerian Wanita hanya bertemu kira-kira April tahun ini untuk membincangkan apa yang perlu dilakukan. Saya berharap ini diambil kira dengan serius dan Menteri mengambil peluang untuk bertemu membincangkan isu yang melibatkan nyawa dan kepentingan masyarakat khususnya wanita. Saya juga ingin bertanya, bilakah akan dilaksanakan projek rintis alternative to detention? Kerana setakat 26 Oktober 2020, kita ada 405 kanak-kanak tanpa penjaga yang ditahan di seluruh depo immigration di seluruh Malaysia. Dah ada kelulusan dah oleh Majlis Mesyuarat Pengurusan Tertinggi. Patut jalan April tahun ini. Saya pohon penting, Tuan Speaker, saya habiskan sedikit. Jadi saya mintalah boleh diberikan keputusan terkini bila akan dilaksanakan. Sudah dapat pun ya kelulusan, jadi hanya tunggu dilaksanakan. Yang ketiga dan terakhir adalah reformasi penjara. Datuk Yang Dipertua, saya sebut sebelumnya penularan penyakit berjangkit atas dasar kesesakan. Dulu kita takut, kita cakap pasal skabies, ada TB, sekarang COVID-19. Sampai timbul tembok kluster penjara. Saya hanya minta sekarang Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepatkan segala pindaan, termasuklah usaha menerusi payroll ataupun lembaga pengampunan supaya lebih ramai, termasuk target 25,000 daripada
banduan yang layak dibebaskan menurut anggaran dan juga visi Jabatan Penjara Malaysia. Saya tak minta lebih daripada itu, just to follow through apakah wawasan mereka. Kementerian juga berjanji memandangkan 60% tahanan dalam penjara akibat penyalahgunaan dadah. Bila akan diperkenalkan rang undang-undang baru Akta Penyalahgunaan Dadah dan Substance 2020 termasuk pindaan Akta Penanggih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Ini sangat penting dan saya rasa kalau kita dah dengar statistik bertambah mereka yang salah gunakan dadah, then why don't you move to have evidence-based programs dengan izin. Penutup, saya harap cadangan yang ambil kira dengan serius. Tuan Speaker, tiba masanya untuk melaksanakan kata-kata. Kalau dalam tinjauan ekonomi dah memperincikan segala masalah yang saya bawa, it is time, ya, masanya untuk Kementerian Kewangan ambil serius kerana kita berada dalam persimpangan. Alhamdulillah tidak ada perisytiharan darurat. Tetapi kita perlu ambil peluang untuk mengambil kira saranan yang dibawa oleh pihak pembangkang, termasuklah juga beberapa ahli parlimen daripada kerajaan, dan mengesanakan belanjawan yang mampu menjadi pengubat kepada derita rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Speaker, saya mohon mencadang. Terima kasih.